Mohon maaf, Pak, kalau saya tidak pakai video, bagaimana ya? Ini tidak bisa tampil videonya, Pak. Ya sudah nggak apa-apa. Hah? Tidak apa-apa, mohon maaf Ya. nih, Pak. Mohon maaf, Ya. Pak Mahendra, Bu Wido. Saya mulai nih, Pak. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu semuanya, semoga selalu diberi kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan saya Arista Fitri Diana dari mahasiswa S2 Matematika Universitas Diponegoro yang akan membawakan acara Treasure Study pada hari ini. Baik, yang terhormat Bapak Mahendra Dwi Febri Purbalaksono, Eskom, Mkom, sebagai narasumber kita pada sore hari ini, yang kami hormati Ibu Moderator Ibu Dr. Titi Ujiani, SRR, MMSI, yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, Ibu Profesor Widowati, SSI, MSI, yang kami hormati Bapak Ketua Departemen S1 Matematika Universitas Diponegoro, Bapak Dr. Susilo Haryanto, SSI, MSI, yang kami hormati Bapak Ketua Prodi S2 Matematika Universitas Diponegoro, Bapak Dr. R. Heru Cahyana, SSI, MSI, yang kami hormati Bapak Ibu Dosen Staf Matematika Universitas Diponegoro, dan yang kami banggakan seluruh peserta Treasure Study pada sore hari ini. Sebelum mengawali acara Treasure Study pada sore hari ini, marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Besok jam 8 malam. Berdoa dapat diakhiri. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita dapat dipertemukan dalam rangkaian acara Treasure Study dalam keadaan sehat walafiat. Acara pada hari ini mengusung tema Simple Web Design Treasure Study Meeting Master of Mathematics. Baik, untuk efisiensi waktu langsung saja akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Ibu Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Acara yang kedua yaitu pemaparan materi dari narasumber kita, Bapak Mahendra Dwi Febri Purbalaksono, Eskom, Mkom, sebagai lecturer in Telkom University, yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Dr. Titi Ujiani, SRR, MSI. Acara yang ketiga yaitu penutupan dan penyerahan sertifikat oleh Ketua Prodi S2 Matematika Universitas Diponegoro. Dan acara yang terakhir yaitu sesi foto bersama. Demikian susunan acara Treasure Study pada sore hari ini. Langsung saja kita mulai acara yang pertama yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Ibu Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Kepada Ibu Profesor Widowati, SSI, MSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Arista. Ini suara saya terdengar dengan baik. Terdengar, ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati narasumber kita pada kegiatan sore ini, Bapak Mahendra Dwi Febri Purbalaksono, Eskom, Mkom, beliau dari Telkom University. Terima kasih Pak Mahendra. Sama-sama Ibu. Ya. Yang kami hormati juga Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Farihin, Ketua Program Studi Magister Matematika, Bapak Dr. Heru Cahyana, dan juga moderator kita pada kegiatan sore ini, Ibu Dr. Dr. Anda Titi Ujiani, MSI,
Ini juga hadir beberapa teman dosen, ada Ibu Dr. Ratna, ini sudah hadir juga, serta seluruh, ini ada alumni ya, alumni dari program studi S2 Matematika, dan beberapa teman yang masih aktif ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan juga hidayah-Nya sehingga sampai dengan sore ini kita masih diberikan kesehatan dan juga motivasi yang tinggi untuk mengikuti kegiatan Simple Web Design Treasure Study Meeting Master of Mathematics Diponegoro University. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku pimpinan Fakultas Sains dan Matematika menghaturkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Mahendra yang mana di tengah-tengah kesibukannya berkenan untuk memberikan wawasan dan juga pencerahan berkaitan dengan pembuatan web design. Perlu diketahui bahwasannya berkaitan dengan treasure study ini memang sangat diperlukan kaitannya dengan pengembangan prodi S2 Matematika. Jadi para mahasiswa yang sudah lulus dari prodi S2 Matematika itu nantinya tetap gitu ya terjalin via jejaring alumni dan juga kita setiap akhir semester itu melaksanakan treasure study yang mana diantaranya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari alumni yang telah bekerja di bidang apa dan sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa kita peroleh dari kegiatan treasure study. Nah, pada kegiatan ini nanti narasumber kita akan memberikan mungkin tip ya atau trik bagaimana membuat web design itu. Yang mana di era digital seperti saat ini keadaan masih pandemi COVID-19 sehingga kegiatan banyak dilaksanakan secara virtual seperti saat ini. Oleh karena itu, saya kira berkaitan dengan web design itu sangat diperlukan gitu ya. Biasanya web design atau desain secara virtual itu diterapkan pada media digital seperti website gitu. Yang mana berkaitan dengan hal tersebut, web development yang menjadi pengembangan pada sebuah website yang tentunya menuntut fungsionalitas dan membutuhkan esensi seni pada proses desainnya. Sehingga secara tidak langsung nanti yang bersesuaian dengan website desain ini para alumni S2 Matematika dan juga mahasiswa S2 Matematika bisa membuat gitu ya simple web design yang mana hal tersebut nantinya diharapkan dapat menunjang kompetensi dari para mahasiswa bisa sebagai ajang promosi dan juga hal-hal lain gitu ya. Nah, secara umum memang saya kira untuk tujuan dari pembuatan web design itu sendiri itu merupakan salah satu media komunikasi yang mana nanti informasi dapat tersampaikan secara real time dan secara cepat. Gitu ya. Nah, ini memang memerlukan kemampuan khusus. Oleh karena itu,
harapan kami semua nanti dengan kehadiran dari Bapak Mahendra ini dapat menambah kompetensi para hadirin semua yang join melalui Zoom ini. Nah, itu saya kira secara umum yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terakhir, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya nyatakan kegiatan Simple Web Design Treasure Study Meeting Master of Mathematics Departemen Matematik Diponegoro University secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan pengalaman, memberikan wawasan, meningkatkan kompetensi baik secara akademik maupun soft skill khususnya di bidang informasi dan teknologi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Widowati SSI MSI yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara Treasure Study pada sore hari ini. Semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran dan dapat memberikan manfaat pada kita semua. Amin. Selanjutnya, sebelum memasuki acara inti pemaparan materi oleh narasumber kita, akan saya bacakan terlebih dahulu tata tertib dalam mengikuti rangkaian acara Treasure Study pada hari ini. Yang pertama, peserta wajib mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Yang kedua, peserta berpakaian rapi dan sopan. Selanjutnya, selama sesi pembukaan, sambutan, dan penyampaian materi, peserta diwajibkan menonaktifkan mikrofon. Yang keempat, pada sesi tanya-jawab, peserta yang ingin bertanya harap mengirimkan format nama underscore angkatan pada media room chat dan menunggu dipersilahkan oleh moderator, kemudian dimulai dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang kelima, peserta wajib menyalakan kamera saat ingin bertanya. Yang keenam, absensi akan diberikan sebanyak satu kali, yang wajib diikuti oleh seluruh peserta sebagai persyaratan untuk memperoleh sertifikat. Untuk link absensi akan dibagikan pada room chat. Absensi akan dibuka pada rentan waktu tertentu. Jika peserta tidak melakukan absensi, maka sertifikat tidak dapat diberikan. Yang ketujuh, peserta diwajibkan turn on kamera ketika sesi foto bersama di akhir materi. Baik, langsung saja kita masuk pada acara inti Treasure Study pada sore hari ini, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Mahendra Dwi Febri Purbalaksono, Eskom, MKom, yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Dr. Titi Ujiani, SRRM, MSI. Kepada Ibu Titi, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Arista, atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Ibu Dekan Profesor Widowati, kemudian saya lihat ini juga hadir Bapak Wadek 1, Bapak Farikin PhD, kemudian yang saya hormati juga Bapak Kaprodi S2 Matematika, Bapak Dr. Heru Cahyana, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang ini bergabung di acara sore hari ini beserta adik-adik mahasiswa dan adik-adik alumni mahasiswa yang hadir di acara kita sore hari ini. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, seperti kita ketahui hampir setiap hari kita pasti menggunakan internet ya, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan pekerjaan kita sehari-hari, baik sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa. Nah, ini berarti setiap hari kita pasti berinteraksi dengan website.
Artinya bahwa pemahaman tentang website itu sangat diperlukan untuk menunjang kebutuhan kita sehari-hari. Tadi sempat disinggung juga oleh Ibu Dekan kita bahwa pemahaman kita tentang website juga akan meningkatkan kompetensi kita. Puji syukur sore hari ini telah hadir bersama kita Bapak Thomas ya, karena masih sangat muda, Mas Mahendra Dwi Febri Purbolaksono. Beliau adalah dosen dari Telkom University Indonesia. Beliau hadir di tengah-tengah kita akan membahas lebih dalam tentang website. Namun sebelum beliau menyampaikan materinya, akan terlebih dahulu saya bacakan CV dari beliau. Ini kok terpotong ya, Mas? Ini dibantu oleh operatornya, Mas. Ya, ini nama Mahendra Dwi Febri Purbolaksono, Eskom, Mkom. Alamat di Komplek Geraha Bojongsari 3, nomor 14, Jalan Cijeruk, Bojongsoang, Bandung. Tempat dan tanggal lahir, Madiun, tanggal 2 Februari 1994. Nah, ini masih muda sekali ini. Umurnya anak saya yang nomor 2, Mas Hendra. Ya, Mas Oki, tolong digeser ke bawah, ke atas ya. I pendidikannya, beliau memperoleh gelar Bachelor of Computer pada bulan Agustus tahun 2017 dari Telkom University Indonesia. Kemudian dari universitas yang sama, beliau memperoleh gelar Master of Computer pada bulan Juli tahun 2019. Ini masih grace ini, Mas. Masih 2 tahun. Betul. Dinaikkan lagi, Mas Oki. Nah, ini publikasi yang sudah dihasilkan, ada 2 publikasi yang tahun 2020 terbit di International Journal of On Advanced Science, Engineering and Information Technology tahun 2020. Kemudian tahun 2021 terbit juga publikasi di jurnal Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi dengan judul Perbandingan Support Vector Machine dan Modified Balanced Random Forest dalam deteksi pasien penyakit diabetes. Kemudian ini pengalaman pekerjaan tahun 2016 hingga 2018 sebagai backend developer di Direktorat Information System Teknologi Telkom University. Kemudian tahun 2018 sampai sekarang sebagai sekretari to the president of the Telkom University, tahun 2020 hingga sekarang lecturer di Telkom University. Kemudian aktivitasnya tahun 2020 hingga sekarang organizing committee of machine learning summer school Indonesia, kemudian organizing committee of international conference on data science and its application, kemudian sebagai editorial board of journal data science and its application. Nah, itu kira-kira secara CV dari Mas Mahendra ya. Di saya kira cukup untuk kita sudah punya bayangan ya, Mas Hendra itu, oh ternyata Mas Hendra ini dari Madiun, dari Jawa juga gitu ya. Demikian ya. Jadi saya kira sudah cukup pemaparan CV dari Pak Mahendra ini. Kemudian pada sesi selanjutnya tentunya seperti biasa kita masuk dalam ini pemaparan materi. Kalau saya lihat dari jadwal yang sudah saya terima, ini dari materi, pemaparan materi dan tanya jawab diberikan waktu sekitar 90 menit atau 1,5 jam. Jadi tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara tata cara
nanti pada saat diskusi seperti apa, tapi nanti mungkin saya saya serahkan saja kepada Mas Mahendra teknisnya akan seperti apa, atau nanti di tengah-tengah penjelasan kemudian ada adik-adik mahasiswa yang mau bertanya juga tidak apa-apa toh Mas? Monggo, monggo Bu. Ya. Monggo Mas Mahendra, silakan. Baik. Terima kasih Ibu Dr. Titi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Bapak Ibu semuanya. Sugeng sonten. Sugeng sonten. Saya kemarin ditanyain Pak Heru apakah masih ingat bahasa Jawa, tapi insya Allah saya masih ingat. Kalau telepon sama orang tua tetap pakai bahasa Jawa. Iya. Baik. Yang terhormat Profesor Widowati, Ibu Dekan Fakultas Sains dan Matematika, dan Bapak Wakil Dekan, saya tadi lihat, terus beserta pejabat semuanya, dan Bapak Ibu dosen dari Matematika, ya, S2 Matematika, dan Pak Heru khususnya yang sudah menghubungi saya, terima kasih dari Kaprodi S2 Matematika. Ya, saya izin share screen. Mungkin sudah disampaikan materi saya ya di link. Saya tadi lihat ada linknya. Nah, ini materi yang akan saya bawakan. Jadi, saya ceritakan dulu kenapa tiba-tiba saya mengisi begitu Pak Heru. Jadi kebetulan Pak Heru hubungin Pak Rektor, Prof. Adi Wijaya, Pak Rektor Telkom University, untuk memberikan materi tentang membuat web gitu, web design seperti itu. Kebetulan saya selain menjadi dosen, sekretaris pribadinya Pak Rektor, jadi ajudan lah yang ikut kemana-mana dan sebagainya. Nah makanya Pak Rektor menyampaikan saya untuk ngisi nih, untuk membuat web gitulah. Terus insya Allah ya Pak, saya bilang. Nah kebetulan hari ini akhirnya saya yang ditugaskan untuk memberikan materi ini. Seperti itu, Pak Heru. Jadi, kenapa kok tiba saya? Ya, nah ini saya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Titi. Terima kasih, Bu Titi. Ya, saya masih muda, baru lulus S2 tahun 2019 waktu itu. Jadi pada saat S2 saya juga sebagai back-end developer. Kalau back-end developer itu untuk di web, tapi bukan tampilan depannya, tapi di belakang layarnya seperti itu. Nah, kebetulan saya punya pengalaman gitu untuk membangun sebuah web gitu ya, entah itu di back end programmer atau beberapa proyek-proyek yang lain gitu, Bapak Ibu. Nah, setelah itu saya keluar dari Sisfo karena saya Sisfo, Direktorat Sistem Informasi. Nah, kebetulan saya keluar dari Sisfo, saya diajak oleh Prof. Adi untuk menemani beliau. Kebetulan saya juga anak bimbingan dari S1 sampai dengan S2, makanya saya diajakin ayo gitu, ikut saya di sekretariat. Seperti itu. Nah, saya barulah setelah itu saya daftar juga untuk menjadi dosen, dan alhamdulillah terima di bulan Januari 2020. Seperti itu, Bapak Ibu. Jika nanti ada pertanyaan, jika nanti Bapak Ibu atau teman-teman dari mahasiswa S2 yang ingin nanyakan, silakan langsung hubungi saya. Insya Allah saya open sekali jika ada pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang nanti. Ini saya sebutin dulu latar belakangnya. Kenapa sih kita harus belajar? Tadi udah disampaikan oleh Bu Dekan gitu ya. Kenapa kita harus belajar nih tentang digital? Kebetulan saya juga tergabung gitu dengan Prof. Adi, kita memiliki komunitas namanya komunitas data science gitu ya. Komunitas data science itu ada beberapa anggotanya dari Telkom University, baik itu dari luar universitas juga ada beberapa teman dosen yang bergabung di situ. Nah, kami sering memberikan materi-materi digital, entah itu tentang machine learning, misalkan AI dan sebagainya, tentang data science dan sebagainya. Kita sering mengisi beberapa instansi seperti Indonesia maupun di Kementerian Kominfo. Kemarin barusan di sebelum PPKM kemarin kita dari Jogja itu mengisi
Kementerian Kominfo. Nah, inilah kenapa sih kita harus ngerti dengan dunia digital itu. Ini belakangnya perubahan fenomena itu sangat cepat sekali. Ini hanya dihitung dari 2016 sampai tahun 2020, hanya dalam waktu 4 tahun gitu ya. YouTube yang awalnya 2,7 miliar penonton itu menjadi 4,7 miliar penonton. Itu hampir dua kali lipatnya. Ini hampir dua kali lipatnya dia naik gitu. 21 mungkin aja nanti bisa tambah lagi. Terus apps market atau kita bisa unduh aplikasi itu seperti Play Store ataupun App Store gitu ya. Itu 51.000 aplikasi diunduh tahun 2016. Nah, ini naiknya 8 kali lipat. Berarti mungkin ada orang yang ganti HP, mungkin ada orang yang beli HP baru dan sebagainya, itu banyak sekali gitu ya, 400 kali itu. Jadi 8 kali lipat gitu kenaikannya untuk aplikasi yang diunduh. Terus chat apps, jadi di WhatsApp, entah itu WhatsApp, Telegram dan sebagainya, itu dari 21 miliar pesan terkirim menjadi 59 miliar terkirim. Jadi semakin ke sini mungkin ya SMS itu semakin ditinggalkan gitu, tapi kebanyakan orang lebih memilih menggunakan chatnya gitu. Nah, itu latar belakangnya kira-kira kenapa kita harus belajar nih tentang dunia digital. Karena yang saya tahu gitu ya dari McKinsey, kalau Bapak Ibu tahu, ada dari perusahaan luar gitu, konsultan teknologi, McKinsey itu bilang juga mereka bahwa nantinya itu di tahun 2030 gitu ya, kemungkinan tuh akan banyak pergeseran di dunia pekerjaan gitu. Nah, pergeseran yang banyak itu kebanyakan adalah di dunia digital gitu, mendigitalisasi semuanya gitu. Nah, makanya entah apapun yang kita pelajari itu sebaiknya kita juga paham dengan dunia digital ini. Mungkin menambahi dari Deka dan Bu Titi tadi yang sudah menyampaikan gitu ya, mengapa kita penting gitu belajar web ini. Nah, ini filosofinya. Ini filosofi saya ya. Membangun web itu seperti membangun sebuah rumah gitu. Jadi nanti saya akan bicarakan itu masalah apa domain nih, yang di bawah Bapak Ibu, apa itu domain, apa itu hosting, dan webnya itu sendiri. Nah, kalau yang saya ibaratkan itu ya, domain itu yang biasanya kita sebut ada www.apa gitu, www.undip.ac.id. Nah, itu domainnya berarti. Nah, domain ini sebenarnya adalah seperti alamat rumah kita. Alamat rumah kita. Domain ini ibaratkan alamat rumah kita. Mau di alamat mana kita? Kita tujuannya alamatnya mana? Nomor rumahnya berapa ini dan sekian. Nah, itu adalah domainnya. Nah, hosting itu sendiri adalah lokasinya, lokasi dari rumahnya. Misalkan kalau di sini ya di sini, ini adalah hostingnya. Kita membangun sebuah rumah berarti kita harus ada lokasinya, harus ada tanahnya. Nah, itulah tanah, itulah yang disebut sebagai hosting. Jadi kita belum bisa membangun sebuah rumah kalau kita belum punya hostnya. Mungkin kita bisa membangun gitu ya rumah. Kalau web ini kan lebih apa? Bisa dibawa kemana-mana. Kalau rumah nggak bisa dibawa kemana. Nah, kita bisa membangun rumahnya dulu. Nanti baru ditancepin rumahnya di situ. Nah, misalkan seperti itu juga boleh. Kan sekarang udah ada juga kan rumah kontainer dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa sebenarnya bangun rumahnya dulu, webnya dulu kita bangun, baru kita tentuin alamatnya di mana, lokasinya di mana dan seterusnya. Itu bisa kalau untuk web ya. Kalau untuk web ini. Jadi kita bangun dulu di dalam komputer kita, tapi belum ada belum di-share untuk orang lain, seperti itu. Nah, inilah ibaratnya kita membangun rumah itu seperti ini. Membangun web itu seperti membangun rumah kalau kata saya. Jadi kita harus tahu dulu alamatnya di mana, terus lokasinya di mana, barulah kita bisa membangun rumahnya di situ. Seperti itu mungkin kira-kira persepsinya kita membangun rumah. Nah, makanya di sore ini gitu ya Pak Heru, kemarin saya udah make sure lagi ke Pak Heru gitu. Mungkin ada teman-teman gitu ya yang mahasiswa S2 atau Bapak Ibu dosen semuanya yang peserta,
Nah, itu mungkin sudah paham gitu dengan penggunaan WordPress ini. Tapi ini saya akan jelaskan sedemikian rupa hingga teman-teman gitu ya, mahasiswa-mahasiswa lain yang mungkin masih awam dengan dunia website itu nanti bisa menggunakan ini. Jadi saya persepsi saya adalah belum tahu semua bagaimana cara menggunakan WordPress ini atau membangun web dengan menggunakan WordPress. Nah, kenapa alasannya membuat WordPress ini? Kenapa saya yang saya mau ajarkan ini adalah membuat WordPress, Bapak Ibu? Itu adalah karena gratis dan open source, gitu ya. Terus instalasi super mudah. Jadi instalasinya, jadi kita membangunnya tuh seperti membangun rumah yang instan gitu. Apa ya? Semacam kita itu udah punya rumahnya dulu, nanti tinggal pasang, kita tinggal desain bagaimana. Seperti itu. Nah, itu WordPress ini adalah website yang instan gitu sebenarnya. Terus sangat serbaguna, jelas. Bagaimana serbagunanya? Website Telkom University sendiri gitu ya, websitenya, website utamanya ya. Kita punya website untuk akademik, sistem informasi, tapi kita punya juga website untuk tampilan depan. Jadi kalau misalkan telkomuniversity.ac.id, nah itu website itu sebenarnya adalah menggunakan WordPress juga, Bapak Ibu. Jadi karena kalau untuk tampilan saja, kalau untuk share informasi saja, nah itu sangat powerful sekali. Udah menggunakan WordPress ini udah sangat simple, enak gitu, gampang. Terus mudah disesuaikan dengan plugin dan tema. Kita pilih tema, itu ya semacam kalau misalkan di WA mungkin kita bisa install tema dan sebagainya, bisa gambar-gambarnya itu jadi logo-logonya jadi aneh-aneh dan sebagainya. Nah, itu kita bisa menggunakan tema di sini juga. Download ada yang gratis, ada yang berbayar tentunya. Nah, ada juga yang namanya plugin. Plugin ini misalkan belum disupport oleh WordPress standar gitu ya. WordPress yang standar ini itu bisa nanti kita in ya, dia bisa fungsionalnya bertambah. Ya, jadi, makanya kenapa saya bilang seperti sebuah rumah, ya misalkan kita udah punya rumah gitu ya. Nah, ini rumahnya udah ada. Nah, kita tinggal ngecat nanti, kita tinggal ngisi rumahnya. Kalau misalkan belum ada isinya gitu, misalkan standarnya cuma ada kasur, cuma ada kursi, cuma ada meja dan sebagainya. Nah, itu kalau belum ada TV-nya gimana? Kita install TV-nya. Belum ada mesin cuci, kita install mesin cuci, kulkas dan sebagainya. Nah, itu plug-in itu kira-kira seperti itu. Nah, terus ini ada SEO friendly. Ini SEO ini sebenarnya untuk search engine optimization. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu udah teman-teman dan teman-teman sudah share gitu ya di internet si WordPress-nya ini, nantinya sebenarnya itu bisa di searching di Google. SEO ini membantu kita untuk bagaimana website kita tuh naik di Google-nya. Kalau kita search misalkan Undip, pasti keluar pertama sendiri adalah undip.ac.id. Berarti itu SEO-nya udah bagus seperti itu. Nah, makanya website kita kalau misalkan mau lebih berguna lagi, mau lebih gampang lagi diakses oleh orang, berarti SEO-nya itu harus bagus dan sebagainya. Terus memprioritaskan keamanan. Jadi dia udah aman gitu ya, karena sudah ada dashboard-nya sendiri. Sudah ada dashboard-nya sendiri dan dashboard itu sudah tergenerate gitu dari pada saat kita menginstal WordPress-nya. Terus mendukung berbagai jenis media, mau itu gambar, video dan seterusnya, itu bisa semua. Nah, inilah kenapa kita menggunakan WordPress. Pertama mudah, yang kedua adalah kenapa saya menyampaikannya juga karena ini waktunya hanya sehari, berarti saya harus menyampaikan dengan menggunakan WordPress ini. Karena dengan WordPress ini, insya Allah, satu hari ini sudah bisa Bapak-Ibu membangun sebuah website seperti itu. Nah, ini pertama kali kita masuk ke dalam WordPress gitu ya, membuat akunnya dulu. Jadi, yang saya ajarkan di sini nanti, oh ya, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan aja, seperti kata Bu Titi tadi, kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja, langsung ditanya aja, mungkin open mic, nanti saya akan jawab langsung. Nah, kalau mau Bapak Ibu atau teman-teman yang mau menirukan gitu ya, menirukan ini saya ada demonya, jadi sampai akhir nanti ini ada demonya, demo untuk membuat WordPress. Nah,
ini pertama kali masuk dengan menggunakan WordPress.com. Jadi yang saya pakai ini nanti adalah yang gratisan dulu, Bapak Ibu. Yang gratisan. Gimana kita membangun sebuah WordPress gratisan. Tapi jangan khawatir, dengan gratisan ini kita memang nantinya website kita itu nggak akan terpublish. Kalau misalkan diakses gitu lewat internet, itu tulisannya masih coming soon sampai dengan kita membayarnya. Tapi membayarnya cukup mudah, mungkin menggunakan kartu kredit dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita mau hosting sendiri, nah, mau beli domain atau hosting sendiri di luar WordPress ini, bisa aja. Tinggal beli di tempat lain, misalkan yang di Indonesia gitu ya, ada beberapa misalkan bikin domain sendiri, misalkan nama kita mahendra.id gitu misalkan, atau siapa, nah nanti itu bisa beli di luar, nanti baru si WordPress ini, nah ini enaknya nih, WordPress ini bisa di package gitu ya, di import, di export gitu, dijadikan suatu package rar.rar gitu atau .zip. Nah nanti si yang udah diekspornya adalah isi dari semua website kita. Nah nanti di domain yang baru kita tinggal import. Nah itu bisa aja seperti akan saya jelaskan di belakang. Jadi jangan khawatir ketika kita bikin nantinya di sini sebagus mungkin, terus nantinya ternyata kita mau pindah tempat gitu. Nah jangan khawatir, nggak kayak rumah harus diangkat rumahnya susah dan sebagainya. Kalau website itu nanti bisa rumahnya diminikan dulu gitu, dikecilkan dulu, bisa dikantongin, nanti baru di sana ditanam lagi rumahnya jadi gede lagi seperti itu. Jadi cuma satu file aja nantinya kalau di ekspor. Nah saya lanjutkan. Nah jadi ini kita masuk ke WordPress.com, terus nanti klik start your website atau yang get started gitu ya. Start your website. Nah, ini buka browser favorit, ketik wordpress.com, start your website atau yang get start. Terus apabila sudah memiliki akun, bisa langsung ke segmen berikutnya, nanti saya akan jelaskan bagaimana login. Nah, ini pas kita udah klik tadi, kita diminta untuk memasukkan email gitu ya. Email, username sama password. Atau bisa juga menggunakan akun Google langsung. Ketika kita pakai Chrome, biasanya itu udah login gitu. Akun kita Google tuh udah login di situ. Nah, kita tinggal klik ini aja, sebenarnya bisa gitu. Nggak usah ngisi ini semuanya. Nah, ini step keduanya. Ketika kita udah milih, ketika udah tadi, udah menyelesaikan step yang pertama tadi, nanti akan muncul seperti ini, Bapak-Ibu. Nah, disinilah yang bayar sebenarnya. Disinilah yang sebenarnya kita harus membayar. Tapi saya mencoba untuk membuat yang free. Nah ini ada yang free. Domain saya tulis dulu Mahendra gitu ya. Nanti ditunjukkan ada mahendra.com lagi. Tapi ini membayar semua. Nah saya pilih yang ini dulu untuk membuat yang gratis. Jadi untuk belajar. Untuk belajar saya pilih yang ini dulu. Nanti tinggal di select itu free. Nah, step 3, nah ini pembayarannya sebenarnya. Ini yang tadi, yang step 2, ini kita bayar domain. Kita bayar alamat istilahnya. Kita mau bikin KK-nya gitu. Atau mau bikin KTP di situ. Nah, ini domain. Nah, tapi kalau yang di sini, kita diminta untuk memilihnya adalah kita untuk membayar hostingnya, Bapak-Ibu. Jadi apa kita mau bikin hosting yang personal, premium, bisnis atau e-commerce. Nah, ini nanti di cloud semuanya, di cloud computing punyanya si WordPress gitu. Jadi punya WordPress, kita tinggal pakai aja. Nah, kalau di cloud computing seperti ini kita nggak tahu si alamatnya tuh di mana dan sebagainya, rumahnya lokasinya di mana dan sebagainya, kita nggak tahu. Kita hanya tahu kita pakai aja gitu. Nah, servernya kita nggak tahu di mana. Entah di Singapura, entah di Malaysia dan sebagainya, kita nggak tahu, entah di Indonesia sendiri, kita nggak tahu. Nah, tapi kita start yang free dulu. Nah, ini yang di atas, ini adalah start with a free site. Nah, nanti setelah klik itu tadi, muncul langsung adalah, ini adalah tampilan dashboard website kita. Kalau misalkan kita membuat website, gitu ya, membuat website dari awal nggak menggunakan WordPress ini, untuk membuat ininya aja gitu ya, membuat dashboard ini yang ada menu-menu seperti ini itu udah setengah mati. Tapi
kalau misalkan udah pakai WordPress, ya udah kita tinggal pakai aja fungsi-fungsi yang ada di sini. Apa aja fungsinya nanti akan saya jelaskan. Nah, ini adalah dashboardnya di mana Anda bisa mengatur dan mengorganisir website. Diminta untuk mengganti nama website terlebih dahulu, namanya. Jadi, nah, tadi udah bisa registrasi, nanti biasanya ada yang ke logout sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini saya tunjukkan dulu bagaimana loginnya. Login ke dalam WordPress tadi. Nah, ini kita masuk ke wordpress.com misalkan. Kalau misalkan udah login, biasanya langsung ke dashboard. Tapi kalau misalkan, loh, kok tiba-tiba balik lagi ke wordpress.com ini lagi. Gimana cara loginnya? Kita login dulu di sini, gitu ya. Diklik login. Nah, nanti tinggal masukin aja email kita. Tinggal masukin aja email kita. Nah, ini saya menggunakan email ini, mahendradp@telkomuniversity.ac.id. Kemudian klik continue. Atau bisa menggunakan yang ini, jika Bapak-Ibu tadi registernya itu menggunakan akunnya. Nah, ini bisa pakai, klik aja yang ini. Kemudian klik continue kalau misalkan pakai email. Nah, di email gitu ya, WordPress akan mengirimkan tautan login ke email Anda. Login ke akun email Anda dan email dengan subjek berikut. WordPress.com yang ngirim, jangan sampai salah. Biasanya takutnya ada email-email yang memang dia sengaja ngirim yang seperti ini juga, sama kayak WordPress-nya. Login to WordPress.com. Nah, seperti ini nanti diklik aja ini. Diklik di email, nah nanti ada tombol login into wordpress.com. Jangan sampai salah Bapak Ibu ya, jangan sampai salah. Emailnya ini wordpress.com, terus loginnya seperti ini. Kalau email yang lain yang mengatasnamakan WordPress, jangan sampai diklik, takutnya nanti email kita kena phishing. Nah, phishing itu jadi dia pura-puranya sebagai orang lain, terus kita ngasih ID kita. Nah, ternyata ID kita tuh kayak istilahnya tuh diserap sama mereka. Emailnya, passwordnya, dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai salah. Biasanya email-email yang dibajak tuh seperti itu. Kalau udah dapat email kan, ya gampang aja bisa masuk ke sosial media kita yang lain. Nah, ini. Seperti ini. Ini untuk ini-nya. Klik tombol continue. Nanti ketika udah diklik, tadi yang di sini ya Bapak-Ibu ya, yang di sini udah diklik, nah, nanti akan muncul seperti ini, welcome back, login as Mahendra DP Telkom University, continue to wordpress.com. Nah, ketika klik continue, nanti Anda akan masuk seperti ini. Ini beda tampilan yang tadi. Kenapa? Ini adalah akun WordPress. Jadi, WordPress ini dia punya semacam media sosial untuk situs-situs yang lain juga. Nah, ini ada... Nah, ini ada follow site ya. Ini di sini ada website gitu yang sudah kita follow, atau kalau misalkan kita belum pernah nge-follow, kita dapat semacam suggestion gitu ya, untuk misalkan fotografi, misalkan untuk health, cute, sebagainya. Nah, itu kita bisa lihat gitu website-website orang lain gitu ya, blog-blog orang lain yang kita bisa akses gratis di sini untuk inspirasi. Biasanya di sini itu untuk inspirasi kita membangun website kita yang untuk lebih bagus lagi. Nah, ini ada my site ini dia akan balik lagi ke blog kita yang tadi, yang dashboard. Kembali ke dashboard kita. Terus reader, di sini Anda bisa melihat postingan dari blog yang Anda ikuti. Kalau belum diikuti, nah, bisa mengikuti blog-blog yang lain. Follow site, di sini Anda bisa melihat list dari blog yang Anda ikuti. Conversation, nah, biasanya kalau misalkan blognya udah bagus tuh banyak yang berkomentar di situ gitu ya. Kita banyak membagi, kalau misalkan Bapak Ibu atau teman-teman menjadi dosen, biasanya di kita blog ini ada, karena itu harus bikin blog gitu ya. Kita udah disediakan website sendiri gitu oleh Sispo gitu,
dapat dicatat oleh siswa, setiap dosen itu harus punya blog untuk sharing kepada mahasiswanya. Jadi nanti ada materi-materi yang lain gitu ya, yang belum disampaikan di apa sih mata kuliah gitu. Nah, itu bisa disampaikan di situ. Ya, sharing informasi. Nah, itu bisa komen-komenan di situ. Mahasiswa kita bisa komen. Nah, di sini sama juga. Ini conversation itu bisa beri komentar di blog satu sama lain. Terus ada search, fitur untuk mencari blog berdasarkan kata kunci. Terus my likes, nah itu dapat melihat post yang sudah kita sukai. Terus ada list, nah di sini kita bisa membuat list, mengelompokkan. Misalkan Bapak-Ibu dari matematika, kita bikin list matematika. Nah ini adalah website-website yang tentang matematika. Misalkan di situ, oh ternyata ada nih sharing tentang rumus A, rumus B, dan sebagainya. Terus berikutnya adalah teks, yaitu adalah untuk mengikuti blog dengan tag atau hashtag. Ini hashtag tertentu. Jadi di blog kita nanti kita bisa membuat teks juga. Ini blog kita tentang apa? Nah, selanjutnya adalah kita menulis website untuk di website kita sendiri. Ini kita kembali lagi ke website kita. Nah, di sini yang pertama kali itu adalah untuk menuliskan nama untuk website kita, settingan umumnya gitu. Nah, ini ada general setting gitu ya. Ketika klik tadi ini muncul general setting seperti ini. Nah, kita tulis. Nah, ini site title-nya apa? Di sini saya tulis nama saya karena ini mau menjadi blog pribadi saya gitu loh, website pribadi saya untuk share ilmu dan sebagainya di sini. Tagline-nya saya masih tulis biografi gitu. Ya, ini mungkin awalnya akan saya tulis tentang saya dulu gitu. Misalkan nanti berikutnya, oh saya mau masukin materi-materi tentang digital ya. Saya tinggal tambahin di sini tagnya. Sama kayak hashtag-hashtag yang lain gitu, hashtag apa gitu. Nah, di sini saya mungkin bisa misalkan data science karena saya mau share-share tentang ilmu data science. Nah, Bapak Ibu silakan misalkan di matematika sendiri ada sub ilmu atau konsentrasi masing-masing. Nah, itu silakan juga. Atau misalkan ibu-ibu gitu ya, misalkan ada resep makanan gitu. Maka kata kuncinya itu ya bisa aja menjadi resep atau makanan gitu. Bisa share lah ilmu di sini. Nah, setelah diisi semua gitu ya, ini bahasanya, time zone-nya. Nah, nanti silahkan diklik save setting. Nah, ini set address-nya itu bisa ditambahin, Bapak Ibu. Jadi misalkan kita punya domain yang lain lagi, beli domain sendiri. Nah, itu bisa ditambahin address. Itu. Ini untuk general setting-nya. Nah, kita kembali lagi ke dashboard. Kalau udah save tadi, kita balik lagi ke dashboard-nya. Nah, ini di sini kita bisa klik visit site untuk melihat bagaimana tampilan website kita gitu ya. Klik aja di situ, nanti muncullah seperti ini. Bagaimana orang nanti misalkan kita udah launching gitu ya websitenya. Nah, itu bagaimana mereka melihat website kita. Nah, di sinilah kita bisa menulis artikel-artikel gitu ataupun share ilmu dan sebagainya itu di sini tempatnya. Kita bisa aja nggak artikel aja gitu, bisa aja video, bisa aja gambar gitu, misalkan nge-share gambar dan sebagainya. Nah, itu bisa. Nah, ini adalah salah satu postingan ini defaultnya gitu ya, ini di sana pasti ada. Nah, tapi Bapak Ibu kalau misalkan kita mau nulis sendiri lagi, ada di pojok kanan atas karena kita udah login gitu ya. Kita tinggal di sininya ada tetap ada apanya, semacam toolbar ya. Nah, ini ada semacam toolbar seperti ini. Nah, itu untuk kita balik lagi ke apa tadi, dashboard kita untuk menulis karena kita login sebagai member di WordPress ini. Tapi kalau orang lain yang masuk ke kita itu nggak akan melihat yang atas ini, nggak akan melihat mereka. Jadi mereka cuma lihat isinya aja, seperti itu. Nah, ini karena belum membayar gitu ya,
Makanya website ini nggak launching. Kalau misalkan Bapak Ibu cari ini tadi apa Mahendra DP2345 kalau nggak salah .com gitu ya, itu nggak akan muncul gitu karena saya belum membayarnya. Tapi kita bisa masukin ke hosting yang lain atau domain yang lain. Nah, disinilah bagaimana kita mau menuliskan sebuah artikel. Ini nggak hanya tulisan, jadi ini judulnya gitu ya. Terus di sini ini adalah tulisannya. Ini tidak hanya untuk tulisan, tapi bisa untuk video, bisa untuk gambar. Mungkin kalau mau misalkan menuliskan rumus bisa. Nah, untuk rumus misalkan kalau di apa WordPress, Microsoft Word gitu ya, Microsoft Word atau semua lah yang lain itu ada biasanya equation. Itu kita bisa menuliskan rumus di situ. Nah, tapi default ini dia nggak punya tools untuk itu, dia nggak punya palunya lah istilahnya, palunya untuk membuat equation seperti itu. Tapi kita bisa nginstal plugin-nya. Tapi di sini saya nggak bisa mencontohkan karena di gratis ini nggak bisa nginstal plugin maupun tema yang lain. Jadi kita harus bayar dulu. Di sini saya insya Allah saya jelaskan ini bisa membangun yang sederhana dulu. Seperti itu. Nah, di sini ketika kita udah nulis apa sih namanya judulnya, kita udah nulis artikelnya gitu ya, kita bisa klik publish. Nah, ataupun ini bisa disetting. Jadi di sini ada visibility, atau saya langsung aja ini, bentar ya, saya langsung aja masuk ke WordPress saya. Lebih enak. Oke, saya share screen saya. Nah, ini seperti ini. Ini adalah tampilannya. Nah, ini di sini untuk anunya di sini. Kita bisa tuliskan judulnya gitu ya. Terus kita bisa tuliskan artikelnya gitu. Nah, di sini nanti ada settingannya. Font-nya berapa? Terus ini ataupun menggunakan custom 12px dan sebagainya. Ini untuk apa sih spasinya? Terus bagaimana kita bisa memberikan warna di tulisan kita, teks kita, dan sebagainya. Nah, terus nanti kita bisa preview juga bagaimana nanti tampilan di depannya. Oh, seperti ini tampilan di depannya. Jadi nanti orang bisa reply juga di sini, seterusnya. Makanya ketika kita udah pernah nulis di blog orang, gitu, nge-reply di blog orang, nah itu nanti akan muncul di halaman sosial media kita tadi, seperti itu. Nah, ketika mau publish, gitu ya, ini mau di apa dulu, private dulu, atau misalkan bisa nih di masuk, tapi harus pakai password dulu, gitu. Menggunakan password dulu. Jadi ada orang-orang tertentu yang kita kasih, gitu, misalkan, masuk nih, tapi pakai password ya, passwordnya ini. Gitu. Misalkan mahasiswa kita, ini materi hanya untuk mahasiswa ini aja, gitu. Misalkan mahasiswa kelas A, kelas B, nah itu bisa aja di password seperti itu. Nah, pas ini ataupun bisa dipublish kapan, nah saya biasanya juga pernah juga nge-share soal ujian, gitu misalkan. Nah, tapi saya bikin dulu soal ujiannya, nah nanti ujiannya tanggal berapa, jam berapa, tinggal saya klik sini, nah nanti dia akan publish setelah jamnya ini gitu. Misalkan ini 4 Juli jam 4.31 PM gitu. Nah, nanti dia akan publish jam segitu gitu. Enggak akan sebelum itu dia enggak akan bisa diakses dan sebagainya. Nah, ini banyak settingan-settingan yang lain yang bisa digunakan nantinya seperti itu. Ada visual editor, ada misalkan Bapak Ibu teman-teman yang sudah ngerti tentang HTML, CSS, nah ini bisa juga gitu menggunakan HTML gitu ngetiknya. Jadi menggunakan coding langsung di sini, coding HTML ini namanya Bapak Ibu. Bisa saja seperti itu. Mungkin saya lanjutkan lagi tadi sampai dengan
Nah, disinilah kita bisa setting bagaimana artikel kita akan dipublish dan sebagainya. Nah, ini saya akan tampil menunya. Di sini ada post, gitu ya. Post itu adalah ya postingan. Kita bisa memanage postingan yang sudah kita buat, gitu. Kita mau delete postingan, bisa. Kita mau edit postingannya juga masih bisa. Nah, itu ada di dashboard ini. Ini yang paling utama di dalam WordPress ini menurut saya, karena kita bisa memanage postingan. Nah, belum tentu kalau misalkan kita membangun web menggunakan coding manual gitu, pakai HTML, CSS yang tadi udah kita lihat gitu. Nah, kalau bikin-bikin manage-manage seperti ini, manageable website ini akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen buat website hanya untuk nge-share informasi dan sebagainya seperti semacam blog gitu, nah itu cukup sekali menggunakan WordPress ini. Tapi dia nggak bisa kalau misalkan untuk sistem informasi dan sebagainya, ini masih belum sepowerful itu. Jadi kita harus buat website dari awal lagi. Tapi kalau untuk hanya untuk informasi dan sebagainya, menurut saya menggunakan WordPress ini sangatlah cukup seperti itu. Nah, berikutnya adalah media. Nah, di sini kita bisa upload gambar, video yang mau kita share. Jadi tadi nulis di postingan tadi itu belum ada gambarnya sama sekali. Belum ada gambarnya sama sekali. Jadi kita bisa masukin dulu di sini, masukin gambarnya, masukin videonya. Nah, nanti kita bisa tinggal ambil aja di sana. Oh, ambil gambar yang udah disimpan di medianya. Nah, tapi ini tergantung dari jumlah apa sih kapasitas yang diberikan oleh WordPress itu sendiri atau hostingan kita. Nah, hostingan kita semacam tanahnya. Misalkan tanahnya 70 meter persegi, kita nggak bisa membangun rumah 100 meter persegi. Berarti kita harus beli tanah lagi gitu. Nah, itu tergantung dari hostingannya, dan hostingan ini bisa di extend gitu ya, bisa di expand gitu sebesar yang kita inginkan. Nah, dengan bayarnya berbeda-beda. Kalau tidak salah, di kampus saya satu dosen itu tak hingga kalau bisa ngupload apapun di situ, informasi apapun di situ. Nah, itu bisa juga seperti itu. Nah, di sini bisa untuk upload image ya kan, untuk upload dokumen, misalkan ada dokumen PDF ataupun Word, PPT dan sebagainya, itu bisa di sini. Video gitu ya, upload video di sini. Nah, tapi ingat 3 giga biasanya video, dokumen, image dan sebagainya ini apa, dan audio juga itu biasanya memakan memori yang besar seperti itu. Jadi kalau misalkan mau expand gitu ya, lebih besar lagi, silahkan nanti klik upgrade ini, pasti akan membayar seperti itu. Nah, setelah itu adalah ini page-nya. Nah, yang tadi kita tampilkan gitu, yang tadi kita tampilkan itu hanya satu page aja, home gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa membuat banyak page seperti layaknya website gitu. Misalnya ada home, tampilan umumnya, nanti kita di situ ada blog-blog kita gitu, atau postingan-postingan kita, terus apa dan sebagainya. Nah, bisa aja kita membuat menu di atasnya. Kita balik lagi ke yang tadi. Nah, di sini ini hanya ada dua menu aja, home dan blog gitu ya. Nah, kita bisa membuat menu-menu yang lainnya lagi gitu. Sebanyak yang kita mau. Misalkan kita mau membuat website kita itu ada yang untuk mahasiswa, misalkan mahasiswa-mahasiswa kita gitu, ataupun nantinya share ilmu tentang matematika gitu. Nah, ini ada judulnya sendiri, matematika. Tapi kalau misalkan kita hobi kita, misalkan hobi kita masak ataupun sepeda, share-share info tentang sepeda, share info tentang resep-resep, nah itu ada di menu yang kedua seperti itu misalnya. Nah, itu bisa aja seperti itu dipisah-pisahkan. Nah, gunanya yang page ini tadi adalah kita untuk membuat page baru nantinya yang bisa di publish di website kita. Nah, di sini ada appearance atau tema. Nah, ini adalah tema-tema yang mungkin nanti kita bisa beli, Bapak Ibu. Kita bisa beli tema-tema ini, ataupun ada juga tema yang gratis. Jadi
lihat aja, lihat-lihat di sini ini banyak sekali pasti tema-tema WordPress itu sangat banyak sekali. Nah, nantinya tema-tema ini itu akan membuat website kita itu semakin lebih indah lagi gitu. Kita beli tema dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh temanya. Ini sebenarnya free, tapi karena WordPress saya belum bayar, itu harus upgrade, harus bayar dulu. Ini nggak boleh yang free domain, tapi harus yang bayar dulu, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nanti akan, nah, di sini kita bisa manual customize untuk website kita di depan tadi. Tadi ada menu di sini, kita bisa edit nama menu-menunya ini langsung di situ. Kalau dilihat tadi menunya adalah di sini, customize. Nah, ini menu customize ini nantinya akan lari ke sini. Nah, di sinilah kita bisa ngedit langsung di gimana di tampilannya. Kalau tadi kita ngedit di sana yang berubah di depan. Jadi, ibaratnya dashboard ini adalah belakangnya, belakang layarnya. Yang saya tadi bilang adalah ini back end-nya. Nah, ini adalah front end-nya, gitulah. Simpelnya seperti itu. Ini adalah front-nya. Nah, tadi dapurnya, ini depannya. Bagaimana orang bisa melihatnya? Nah, makanya di sini ini kita bisa ngedit langsung sebenarnya dari depannya. Jadi ini kalau diklik gitu ya, ini bisa kita ngedit langsung di sini. Ada side, ada background gitu ya. Terus ada menunya di sini, ada dua menu, itu kita bisa tambahin lagi menunya ataupun ngambil dari menu yang udah ada. Jadi yang di page tadi kita bisa bikin dulu, setelah itu kita nggak tampilkan, tapi ditampilin atau enggaknya bisa dipilih di sini. Content option, ada widget juga, kita bisa masukin jam, kita bisa masukin subscribe blog kita dan sebagainya. Ketika ada info baru kita bisa share ke mereka, ini ada info baru nih gitu, di saya posting baru nih blog sini gitu. Nah, nanti diinfokan ke emailnya mereka, homepage setting ataupun additional CSS. Nah, CSS ini adalah semacam bahasa, bukan bahasa juga sih, ya saya bilangnya bahasa aja lah untuk ini, bahasa pemrograman lah gitu istilahnya. Nah, tapi untuk tampilan gitu, kita ngedit tampilan secara manual menggunakan code gitu, menggunakan codingnya. Nah, ini untuk manual customizing. Nah, ini ada beberapa WordPress plugin gitu ya. Kita bisa nambahin plugin, misalkan Bapak Ibu pengen nyari, oh belum ada nih di WordPress, barangkali di plugin ini bisa. Misalkan kita butuh kayak tadi kalau rumah, oh kita nggak bisa nih nyabut paku dari tembok. Berarti kita harus cari apa nih? Oh, kita cari tang gitu untuk nyabut pakunya, ataupun palu yang ada congkelannya gitu. Nah, itu bisa juga gitu. Nah, makanya di sini plugin-plugin ini banyak. Misalkan tadi yang saya bilang equation gitu, misalkan equation itu bisa dicari di sini, Bapak Ibu. Kita bisa cari di sini terus install. Nah, nanti dia akan menginstalnya. Terus di tampilan yang posting tadi itu akan berubah tampilannya, akan ada tambahan untuk equation seperti itu. Nah, dilihat user kita. Nah, inilah yang penting. Ini adalah export dan import. Kita bisa bikin di sini secara gratis. Nah, tapi asalkan ada export import ini. Jadi Export itu untuk mengubah website kita itu menjadi RAR gitu ya, yang nantinya bisa kita import di WordPress yang lain, di tempat yang lain. Misalkan ada, kita udah bikin WordPress bagus, dan ada salah satu dosen gitu, udah membuat WordPress-nya dengan bagus gitu ya. Wah, WordPress kamu bagus, boleh dong minta ekspornya. Nanti saya akan edit di blog saya ataupun website saya. Nah, itu bisa saja Bapak Ibu. Jadi ya kan ada dosen yang pintar gitu ya, atau mahasiswa-mahasiswa yang udah pintar membuat website dengan WordPress ini, kita bisa minta eksportannya kalau dia nggak pelit ya. Nah, nanti kita bisa import, nah kita bisa edit di situ, edit misalkan
postingannya dihapus dulu semua, terus nanti judulnya kita ganti, judul judul websitenya kita ganti dan sebagainya, kita pindahin domain sendiri, kita hosting sendiri. Nah itu akan sangat berguna sekali jika menggunakan ekspor dan impor. Nah sayangnya Bapak Ibu, yang website saya tadi itu belum bisa launch gitu ya. Kalau bisa saya tunjukkan di sini mungkin. Nah ini misalkan saya masuk ke ini Mahendra. Nah ini kalau di sini itu tulisannya masih coming soon. Karena apa? Karena saya belum membayarnya gitu. Jadi kalau misalkan mungkin di Sisfo Undip gitu ya, mungkin punya apa sih namanya service untuk membuat blog dengan menggunakan WordPress ini, misalkan ada, nah itu bisa dibagikan ke seluruh dosen sebenarnya. Nah nanti dosen-dosen bisa bikin yang main kayak gini nih, mahendra.dp .undip.ac.id gitu misalkan. Nah di kami juga ada seperti itu, blog-blog yang seperti itu, blog untuk staff dan pegawai dan dosen. Kita balik lagi. Nah ini makanya di sini belum launching gitu ya. Kalau mau di launching dia harus membayar. Nah ini memilih domain yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Kalau tadi diklik launch site tadi, nah ini kita diminta untuk memilih domain lagi gitu. Nah ini ketika kita select, ini biasanya nanti kita diminta untuk memasukkan, ini udah saya select, kebetulan ini lagi ada di chart saya. Kalau misalkan belum diklik select, nanti akan munculnya seperti ini dua-duanya. Nah, ketika diklik, nanti kita akan lakukan proses pembayarannya. Proses pembayarannya itu kita diminta untuk memasukkan kartu kredit kita. Nah, setelah itu kita langsung ke demo saja. Nah, ini adalah tampilan WordPress-nya. Kembali ke dashboard. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu, atau di chat sudah ada? Oh, ini Pak Muhammad Imaduddin. Maaf, mau bertanya di luar konteks. Jika ada sebuah website yang dalamnya terdapat data-data yang sudah terpassword, jika saya mau mengganti dari cara mendapatkan data dengan menggunakan password, saya ganti menjadi link error atau tidak ditemukan. Bagaimana maksudnya, Pak? Mungkin langsung aja bertanya Pak Imaduddin atau ini Mas atau siapa? Ini alumni kita, Pak Mahendra. Oh, silakan. Silakan Mas Imaduddin. Sebelum saya masuk ke ini, saya jelaskan satu persatu. Silakan Mas Imaduddin. Saya juga kurang begitu paham mengenai website ya, Mas. Siap. Nah, kemudian saya yang mau tanyakan itu, misalkan ada suatu website, kemudian di dalamnya itu terdapat beberapa data-data yang cukup penting untuk mendapatkan datanya, itu kan harus, misalkan orang lain untuk minta datanya kan ada passwordnya. Nah, kemudian kalau misalkan passwordnya itu kan saya mau ganti menjadi langsung error, jadi tidak harus password tapi langsung diganti error aja. Itu bisa enggak kira-kira? Oh, ini Mas Imaduddin udah pernah punya website gitu. Terus nge-share data di situ seperti itu ya. Iya. Terus nanti ada orang mau download, ternyata pas download minta password seperti itu ya. Iya. Kemudian kan harus password. Kemudian saya mau ganti, kalau misalkan password itu diganti saja menjadi link error. Kenapa passwordnya menjadi, oh passwordnya diganti, linknya jadi error gitu ya? Ya maksudnya jangan pakai password itu loh. Oh, nah itu pakai website apa ya? Pakai WordPress juga pas? WordPress ya. Ada caranya. Mungkin di media sini ya? Masuknya ke media. Di dokumen mungkin. Ya, di dokumen nanti ini misalkan kita bisa upload apapun gitu ya. Misalkan ini. Ya. Nah ini nanti dia akan upload, terus kita bisa ubah settingannya, Mas. Oh gitu.
caranya gimana, Pak? Misalkan itu udah di password ya? Iya, oh tapi di sini belum ada settingan yang untuk passwordnya ya malah. Jadi diedit aja untuk dokumennya. Melalui media itu ya? Mas? Itu langsung diedit aja. Itu nanti di sini akan ya di media biasanya. Oh iya. Semua yang kita upload ke WordPress gitu ya, entah itu image, dokumen, video, audio itu biasanya masuk semua ke media. Nah ini sini kita bisa ngedit dokumen kita, data atau apapun itu. Nah itu nanti ini biasanya ada juga di sini settingannya untuk itu berarti password, kan, gitu. Tapi nggak ngubah datanya ya? Harus ada passwordnya. Itu nggak ngubah? Tidak, datanya udah bentuk PDF. Passwordnya itu kan, apa? Berarti itu kan misal PDF, misalkan PDF ya. Kemudian misalkan saya ganti passwordnya itu menjadi link, nanti datanya yang di website itu nggak double ya berarti ya? Nggak. Ya, berarti yang misalkan passwordnya itu dihilangin atau ada settingannya biasanya menggunakan password atau publik gitu ya. Public, private, atau pakai password. Oh iya. Terima kasih ya, Mas. Oke, okay. Makasih. Iya, siap. Sami-sami, Mas. Atau di sini tadi kita di post. Ya. Seperti semacam tadi. Nah, di sini kan ada settingan, gitu ya. Visibility, misalnya kita menggunakan seperti ini, menggunakan passwordnya gitu. Misalkan kita passwordnya undi. Nah ini nanti si postingan kita ini, gitu ya, postingan kita ini akan bisa diakses ketika orang tahu passwordnya. Tapi nanti tinggal diubah aja menjadi public. Nah saya kurang paham apakah itu filenya ataukah ini apa ini postingannya. Kalau misalkan postingan tinggal di sini di post. Mungkin tadi udah public post ya, satu post tadi tes artikel gitu. Nah ini misalkan kita buat password misalkan seperti ini, publish gitu ya. Nah nanti di sini seharusnya dia akan muncul. Nah ini tulisannya protect. Kalau protect ini biasanya dia ada passwordnya, tinggal di edit aja. Nah, nanti edit ini kita bisa ubah menjadi public. Jangan pakai menggunakan apa sih? Jangan menggunakan materi setting. Nah ini tinggal diganti menjadi public seperti itu, Mas Imaduddin. Oh ya. Nanti makasih, orang ngakses gitu ya, aksesnya biasanya ini. Ya, siap-siap, Mas. Aksesnya biasanya ini, namanya domain kita gitu ya, terus slash ini biasanya postnya bisa diubah gitu. Kalau misalkan yang sudah berbayar itu postnya per post itu bisa diubah namanya. Misalkan tadi di sini tes gitu. Jadi nanti orang tinggal dikasih linknya masuk sini, nanti passwordnya ini. Ini nanti passwordnya ini. Nah, itu akan menjaga postingan kita seperti itu. Oh ya, ya ya. Okay. Nah, disinilah nanti di sini kita juga bisa, misalkan ini mau dihapus, itu masukin ke trash. Nah, nanti dia masuk ke trash. Ini hanya di tempat sampah, tapi kita buang secara permanen. Nah, kalau di sini klik delete permanen, itu nanti akan di delete. Tapi kalau ini klik store, klik lagi nanti ke draft, gitu. Di sini ada dua draft yang sudah saya buat gitu. Ini bisa dipublish gitu ya. Publish, nanti dia pindah ke publish. Dia akan muncul di halaman depan kita. Kita coba cek. Ini masih tag. Nah, ini misalkan public itu update. Nah, di sini muncul artikel yang baru tadi. Ini bisa menggunakan gambar juga bisa seperti itu. Oke. Kita balik ke nah.
Siap. Nanti silakan kalau ada yang pertanyaan. Nah, di sini kita bisa nih masukin image baru ataupun kita ngambil dari galeri. Kita bisa select image dari galeri kita, dari Google Foto dan sebagainya. Bisa juga di sini ataupun ini plus di sini. Nah, di sini ada berbagai macam hal gitu ya. Misalnya kita bisa coding, kita bisa menggunakan image, audio ataupun file dan sebagainya. Video bisa menggunakan kolom-kolom gitu, bisa menggunakan tabel dan sebagainya. Nah, di sini belum ada untuk equation. Nah, kalau misalkan kita udah ini, kita bisa cari gitu untuk equation. Bahkan sampai dengan embed YouTube, misalkan kita mau share YouTube kita juga di blog kita ada tutorial, misalkan tutorial itu untuk tutorial. Ini silakan diakses untuk tutorial di YouTube-nya, untuk tutorial videonya misalkan. Nah, ini bisa juga kita embed di sini YouTube. Nah, nanti kita tinggal masukin link YouTube kita seperti itu. Ini nanti akan muncul di sini YouTube kita, gambar-gambar kita ketika orang ngeklik di sini. Nah, ini nanti akan muncul di sini. Gambarnya muncul YouTube video misalkan. Nah, itu bisa muncul di sini. Seperti itu. Itu untuk postingan. Nah, setelah itu ini bisa add, bisa tambahin kategori Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa nambahin kategori. Jadi nanti seperti tadi yang saya bilang di halaman utama itu akan muncul highlight-highlight aja misalkan. Di halaman berikutnya misalkan di page yang lain gitu. Ini misalkan page hobi gitu. Nah, ini akan muncul hobi-hobi kita misalkan resep masakan, misalkan info-info tentang apa ya, komputer, sepeda dan seterusnya. Nah, tentang hobi kita misalkan. Nah, itu bisa dikategorikan. Postingan-postingan kita bisa dikategorikan. Nah, nanti di sana muncul hanya kategori yang ini. Yang di luar, misalkan di luar sini, dia muncul yang uncategorized. Misalkan yang belum dikategorikan, dia muncul di sini. Tapi kalau sudah dikategorikan, dia akan muncul di yang lainnya. Ini kita bisa nambahin teks juga, hashtag untuk ya tadi kalau misalkan resep makanan, resep, hashtag resep, hashtag makanan, hashtag misalkan sayur lodeh gitu. Nah, itu bisa aja gitu ditambahin di situ teksnya. Untuk dia yang tadi sudah sedikit saya jelaskan, ini kita bisa upload di sini dokumen, image, video dan sebagainya. Terus ini untuk page. Nah, di sini cuma ada dua, kita tambahin baru misalkan nah, ini kita bisa milih gitu. Mau yang model seperti apa? Kita klik aja ini. Terus modis misalnya. Nah, balik lagi ke dashboard. Nah, ini ada menu about me. Kita coba cek di sini. Belum dipublish. Oh, kita bisa nambahin itu untuk slash. Nah, ini aksesnya caranya adalah seperti ini. Tapi kita bisa juga tambahin di menu. Bentar ya. Appearance, customize. Nah, misalkan kita klik menu. Ini.
sebentar. Item, nah ini saya tambahkan. Nah seperti itu. Ini ada, jadi semuanya tuh bisa di customize. Nanti ini ketika di depan di set, nanti dia akan muncul di sini seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ini udah full customizer lah istilahnya. WordPress ini cukup efektif gitu untuk kita membuat website pribadi, mungkin kita mau share dan sebagainya info. Nah biasanya teman-teman nih yang biasanya mau cari kerja dan sebagainya, kita bisa juga gitu mengekspresikan diri kita di dalam sebuah blog kita ini atau WordPress atau website kita. Ini sebenarnya kalau kita bikin sendiri gitu ya, ini nggak ada WordPress.com-nya bisa juga gitu ya. Semacam ini aja nih juga dari podcast gitu sampai bisa sejauh ini gitu. Bisa tambah ini sebagainya, ada plugin-plugin yang lain tergantung kita customize-nya dan mungkin kita bisa beli tema yang bagus juga untuk teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen gitu ya, untuk lebih mengekspresikan diri kita. Nah, untuk teman-teman mahasiswa ataupun alumni itu ya yang mau nyari kerja, ketika kita ngasih ada CV nggak? Oh ada, silakan CV lengkap bisa dilihat di dalam website ini, misalkan website kita, misalkan saya mahendra.dp.id misalkan. Nah itu bisa melihat, orang-orang bisa melihat di situ biografi saya dan sebagainya. Nah itu akan lebih bagus lagi kan, orang wah berarti dia bisa nih bikin website ini. Nah, itu mungkin bisa menjadi value yang lebih gitu teman-teman semua. Nah ini silakan diekspresikan di sini, ada plugin, ada tema tadi dan sebagainya. Misalkan di sini kita nggak bisa install karena masih belum yang bisnis, makanya kita nggak bisa nyari juga gitu untuk security dan sebagainya. Seperti itu mungkin dari saya untuk awalan. Bapak Ibu misalkan ada pertanyaan silakan ditanyakan. Enggak tentang WordPress, misalkan tentang website yang biasa, silakan. Saya open. Ya, terima kasih banyak, Mas Mahendra. Ini silakan. Sama-sama, Ibu. Ya, silakan adik-adik mahasiswa, mungkin Bapak-Ibu dosen yang ada di sini, bisa bertanya lebih jauh tentang tadi yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mas Mahendra ya, dan juga sudah dicontohkan ya bagaimana cara membuat website beserta fitur-fitur yang disediakan di sana. Kita tunggu ya Mas Mahendra. Sambil menunggu yang lainnya, mungkin saya ya Mas yang bertanya. Silakan. Ini saya pernah dengar kalau website gratis itu. Ya Bu. Itu katanya sulit bersaing di mesin pencari. Sementara kan kita tujuannya membangun website itu supaya dibaca, mudah diakses ya. Nah, ini bagaimana ini? Apakah betul demikian? Kalau memang betul demikian, bagaimana cara kita dapat gratis tapi mudah dicari gitu. Ada enggak triknya? Baik Bu, memang itu dibatasi biasanya Bu. Kalau website gratis gitu ya, misalkan ini saya coba contohkan, saya biasanya bikin website tuh, saya mungkin bisa contohkan di sini. Saya biasanya bikin website postingannya di sini, ada postingan di sini, jadi bisa bayar kita di sini. Nah ini ada yang bayar, ada yang ini berbayar semua kayaknya. Saya coba ada yang gratis kayaknya.
tapi mungkin ada website-website yang mungkin gratis gitu, Bu. Nah, itu memang dia dibatasi kapasitasnya sendiri, terus dia untuk yang tadi saya bilang SEO-nya, SEO-nya sendiri itu dibatasin sekali karena ketika kita cari website di Google gitu ya, Indra DP gitu misalkan, sorry salah. Atau di Google seperti ini. Google. Nah, misalkan dia akan muncul website-website yang memang bagus terlebih dahulu. Kayak Instagram gitu, terus kayak Facebook, Twitter dan sebagainya. Jadi apa ya istilahnya dia? SEO-nya itu, SEO-nya itu dia memang dibatasin sekali. Dibatasin. Nah, ini kayak ini website saya juga, ini kebetulan website jurnal gitu. Nah, ini karena domainnya udah bagus. Istilahnya alamatnya tuh nggak pelosok gitu. Nah, kalau website yang gratis biasanya alamatnya tuh dipelosokin gitu. Pelosok. Ditaruh di pelosok mana gitu. Nah, itu biasanya memang akan susah untuk dicari. Itu mungkin gambaran untuk titik gitu. Jadi solusinya harus bayar ya, Mas? Betul, Bu. Tapi nggak semua website itu bayarnya mahal. Tapi ada yang murah juga. Misalkan cuma 200 ribu, misalkan. 200 ribu setahun, Ibu. Ada juga yang seperti itu. Jadi nggak bayarnya nggak mahal-mahal sekali sekarang membuat sebuah website itu. Domain. Yeah. Terutama yang bayar itu adalah domain dan hostingnya. Domain itu alamatnya tadi, hostingnya itu tempatnya, tanahnya. Tempatnya. Nah, itu. Nah, kalau misalkan kita udah bisa beli itu, saya punya website pribadi gitu ya. Kalau nggak salah sekitar 300 ribu setahun itu udah cukup seperti itu. Gitu. Ya, terima kasih informasinya, Mas Mahendra. Mungkin ada yang lainnya yang ingin bertanya lebih jauh tentang website? Mungkin belum ada yang bertanya, Mas Mahendra. Siap. Tapi seandainya nanti suatu ketika ini adik-adik kita mau belajar, misalnya membuat, terus ada masalah, ingin konsultasi masih bisa, tak, Mas? Insya Allah, Bu. Saya open sekali, Bu. Ini, sekali lagi saya share. Ini nggak tentang website aja, gitu ya. Silakan bagi Bapak Ibu, teman-teman yang mau sharing gitu. Kebetulan saya juga sekarang lebih fokusnya karena saya dulu lulusan D3, Ibu. Awalnya saya D3 dulu. Jadi setelah lulus D3 ini saya sambil kerja gitu ya, sambil kerja di back end programmer itu sambil kuliah gitu. Jadi di situ saya masih kalau D3 biasanya memang praktis seperti ini. Membuat website, membuat aplikasi mobile dan sebagainya. Gitu. Nah, tapi setelah saya masuk S1 terus apalagi ke S2, saya lebih sekarang lebih ke data science ataupun AI dan sebagainya seperti itu. Machine learning. Nah, kayak gitu. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu semuanya kalau misalkan mau sharing dengan saya, silakan, saya insya Allah open sekali, bisa kontak-kontak saya di WA, email, Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Silakan saja, insya Allah saya open sekali. Terima kasih Mas Mahendra. Sepertinya kok ini untuk acara karena ini juga sudah sore nih. Kita akhiri saja ini diskusi kita ya. Nanti mungkin lain waktu dengan tema yang lain. Saya kira banyak ini yang bisa kita bahas ya. Seperti tadi ini kan lebih ke blognya ya Mas. Mungkin yang untuk misalnya untuk apa? Yang pribadi misalnya mau jualan online segala kan seperti itu kan mungkin betul, ada juga mungkin ya nanti arahnya ke sana ya siap. Kalau misalkan waktunya lebih banyak gitu Bu ya waktunya lebih banyak lagi saya akan jelaskan gitu bagaimana membuat website itu dari awal gitu menggunakan codingan gitu saya juga kebetulan lagi ngajar sekarang di web programming gitu ya. Ada HTML-nya, ada CSS-nya, bagaimana ada server side menggunakan PHP dan sebagainya. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu di sini ada yang tahu seperti itu.
Nah itu bisa aja, tapi karena ini waktunya hanya satu hari, betul. Itu terbatas, makanya agar bisa websitenya jalan gitu, makanya bisanya pakai WordPress ini. Iya. Jadi terima kasih Mas Mahendra, tadi sudah kita memperoleh banyak pengetahuan ya terkait dengan website. Intinya bahwa kalau saya lihat tadi atau yang disampaikan oleh Mas Hendra ini tadi, sebetulnya website itu penting sekali untuk membangun personal branding kita ya Mas. Jadi ya, media betul. Yang branding. Bagus ini sebetulnya. Karena di situ kita bisa men-share hasil karya kita, kemudian kita bisa menyampaikan informasi, gambar, video, dan lain-lain. Betul. Tadi juga disinggung, ternyata untuk adik-adik kita juga penting kalau nanti mau mencari pekerjaan ya, mempromosikan dirinya. Dari media ini bisa digunakan sebagai ajang promosi dirinya. Saya kira terima kasih sekali Mas Mahendra atas pencerahannya pada kita semua pada sore hari ini. Baik. Jangan kapok-kapok, nanti suatu ketika kita ulang lagi. Saya kira waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada Mbak Arista. Terima kasih Bu. Alhamdulillah materi treasure study pada hari ini telah selesai dan telah kami terima dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mahendra Dwi Febri Purbolaksono Eskom Mkom yang telah memaparkan materi secara menarik, secara lengkap, dan tentunya sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Ibu Moderator kita, Ibu Dr. Titi Ujiani SRRM MSI yang telah memandu acara Treasure Study pada hari ini. Selanjutnya, acara yang terakhir yaitu penutupan dan penyerahan sertifikat untuk narasumber oleh Bapak Ketua Prodi S2 Matematika Universitas Diponegoro. Kepada Bapak Dr. R. Heru Cahyana, SSI, MSI, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Arista selaku MC pada sore hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada narasumber kita pada sore hari ini, Pak Mahendra, yang sudah berkenan memberikan materi. Terluun, Pak. Ya. mungkin bisa dibantu Mas Oki menampilkan sertifikatnya. Mbak, tolong. Sebentar, ini nunggu sertifikatnya biar ditampilkan. Ini mau nggak? Halo Mas Oki. Iya Pak, benar Pak. Nah ini jadi kami atas nama Prodi Magister Matematika, Fakultas Sains dan Matematika mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Mahendra Dwi Febri Purbolaksono yang sudah berkenan menjadi narasumber pada sore hari ini. Semoga sertifikat yang kami berikan pada sore hari ini dapat menunjang karir Mas Mahendra atau Pak Mahendra di kemudian hari ini. Matur nuwun. Tadi juga banyak yang WA Japri ke saya, Pak nanti minta diberikan latihan yang kelanjutannya dari ini yang advance gitu. Jadi, seperti itu, nanti suatu saat kalau kami hubungi lagi, mudah-mudahan jangan kapok Pak Mahendra, jadi nanti akan kami tindak lanjuti apa yang menjadi keinginan dari alumni kami dan juga adik-adik mahasiswa. Oke, demikian penyerahan sertifikat kepada narasumber. Selanjutnya, atas perkenan dari Bapak Ibu yang hadir serta adik-adik mahasiswa dan para alumni sekalian, dengan ini acara Treasure Study Meeting Magister Matematika Universitas Diponegoro dengan acara Simple Web Design
kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Heru Cahyana SSI. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Silakan kepada para peserta untuk menyalakan kameranya. Silakan bagi yang belum menyalakan kameranya mungkin bisa menyalakan kameranya. Baik, saya beri aba-aba nggih. 1, 2, 3. Siap sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, sudah. Alhamdulillah, acara workshop online treasure study pada hari ini telah selesai dan telah berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu berjalannya rangkaian acara pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Semoga acara pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih. Jee, atur nuwun Mas Mahendra. Sami-sami. Izinlah nggih Pak Heru nggih. Jee. Oke, monggo. Ya, mangga. Atur nuwun Pak Bayu. Mohon izin lift dulu. Ya. Jee, monggo. Oke, terima kasih ya. Saya minta izin dulu. Selamat sore. Selamat sore, Pak.